makan langsung di apa tadi namanya? Soto apa? Sato. Undaan. Ini gue pesen dada doang sih. Yang ini yang lainnya ada dada kulit. Mari makan. Kerja nih demi pulangnya biar ada ongkos. Ini ada anak Surabaya nih, Aswin. Lu pernah nongol di vlog Semeru gue. Orangnya yang rajin wudu. Ya udah, intinya sih aku nggak mau kamu main TikTok terus atau kita putus. Jadi apa namanya? Kita nyusul terus aja. Gua kiri, lo kanan, jikri kiri. Sempit gitu. Lanset. Nanti gua kiri, lo kanan, jikri kiri. Oh. Ada behind the scene. Ini kayaknya nggak bisa dilariin sih. Abis ini nggak di situ loh. Hello, welcome to Ijen. Ijen, belum. Lagi. Belum apa? Ntar pas berhenti orang nyusul. Welcome to Ijen. Balik ke jalur biasa. Terima kasih kepada Rico Ocir, Rico, pemuda asal Banyuwangi yang mengantarkan kita kepada. Kamu bukan Rico Ocir, kamu Dinda namanya. Ini
Pecor Rawon namanya. Pecor Rawon ini makanan khas Banyuwangi, rekomendasi dari anak magangnya Dimas. Nih, Eko Ocir dan Mas Pendi. Gimana Cik? Mantap? Enak. Makan dulu. Turun kah atau udah kah? Coba mana lari, posisi lari atau? Iya. Aman? Aman ya. Sip. Aman? Yuk.
abis lari ke Bromo langsung makan rawon wuling. Ini urap ada hasilnya enak. Rekomendasi dari Mas Edo. Ini YouTuber favoritnya Kimi Hime. Yuk, mari makan. Makasih Mas. Iya. Yeah. Siap, 1 2 3, yuk. Wah. Wih. Mau ini, Mas? Boleh lah itu aja. Ini. Pak coba pasir satu, ini satu, itu. Enggak, satu aja takut enggak habis. Oh ya, sambalnya belum ya? Ini. Oh, ini. Sambal kecap. Sambal kecap lagi apa gimana? Riko ini yang mengantar kita. Yang punya Ijen. Wah, bukan, yang punya pemerintah. Riko ini yang mengantar kita ke Ijen. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh spot khusus di Ijen, mungkin bisa menghubungi Riko. Gox makan malam sama Anton. Dia paling malu lihat kamera. Gue malu soalnya. Gue malu. Gox. Lari. Anton ini dulu pernah ikut bareng gue ke Rinjani. Cuman dia orangnya malu lihat kamera. Lihat tuh. Muslim, Muslim, Muslim. Oke. Okay. Ambil aja yang mana. Mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan perjalanan ini. Semoga kita diberi keselamatan sampai ke puncak dan kembali ke. Gimana Jack? Oh, lumayan. Tadi dingin, sekarang udah mendingan. Riko ini yang mengantar kita. Ijen. Wah, bukan, yang punya pemerintah. Riko ini yang mengantar kita ke Ijen. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh spot khusus di Ijen, mungkin bisa menghubungi Riko. Tapi cara hubunginya adalah hubungin gua, terutama kalau perempuan. Hubungin gua dulu, baru nanti gua kasih nomor Riko, oke? Oke. Atau hubungin Dimas yang lebih ganteng. Bisa, bisa. DM aja. Mau buka YouTube, kurus kuat. Mainin TikTok udah gak boleh. Chat cewek lain terketahuan. Enaknya ngapain ya?